pelantikan Garuda Pramuka Garuda ini masing-masing adalah penghargaan tertinggi. Jadi untuk siaga, untuk penegak, untuk penggalang, semuanya yang tertinggi itu kita kasih pramuka. Tapi yang terpenting bukan masalah itu. Dengan adanya pelantikan ini, kita mungkin memberikan reward dan memberikan motivasi kepada adik-adik pramuka. Sekaligus juga untuk menekankan bagaimana walaupun dia itu terpilih, terbaik, tapi tetap harus berbakti pada orang tua. Tetap harus hormat orang tua. Sehingga ada upacara basuki tadi, bagian yang sangat penting untuk selalu menjunjung tinggi dan menghormati orang tua. Harapan kami dengan adanya 132 kader terbaik ini, maka ini akan memberikan moral yang cukup bagus, memberikan contoh yang cukup bagus untuk teman-teman yang lainnya, sehingga ke depan pramuka ini menjadi terdepan, menjadi teladan bagi pembentukan moral yang terbaik. Dan yang utama harus berbakti pada orang tua itu.